Kali ini aku nak share dengan korang 10 organisasi ataupun individu yang dilihat pernah mencetuskan kontroversi dengan peguam ataupun aktivis hak asasi manusia Siti Kasim. Assalamualaikum and hi guys. Apa khabar korang semua? Aku harap korang sihat walafiat di luar sana. Kepada siapa yang dah subscribe channel ni, aku doakan supaya hari-hari korang yang mendatang ni supaya indah-indah belaka. Dan kepada siapa yang baru jumpa channel ni, nama aku Nomi dan aku harap korang boleh subscribe supaya korang boleh updated dengan video-video terbaru daripada aku pada masa akan datang. So guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita start dengan topik kita untuk kali ni. Sebelum kita mulakan dulu, apa kata kalau kita tengok dulu latar belakang Siti Kasim. Mengikut The Sun Daily, Siti Kasim yang tahun ni berumur 57 tahun adalah seorang peguam dan juga aktivis hak asasi manusia yang lantang bersuara, penuh dengan kontroversi dan juga berani. Dia juga dikatakan mempunyai misi untuk menjadi peguam kepada golongan yang dilihatnya sebagai tertindas seperti golongan transgender dan juga golongan orang asli di Malaysia ni. Menurut info dari laman Facebooknya, dia adalah seorang graduan Queen's Mary University of London School of Law dan juga seorang peguam ataupun lebih tepat barrister. Kepada sesiapa yang tak tahu apa itu barrister, barrister ni adalah jenis kepada peguam. Dalam term peguam tu sendiri terbagi kepada dua, iaitu barrister and solicitor. Barrister ni adalah kepada peguam yang selalu dilihat untuk mewakili anak guamnya di mahkamah. So selalunya barrister ni akan pergi ke mahkamah, dan solicitor pula selalunya memberi khidmat nasihat sebelum sesuatu dakwaan itu dibacakan di mahkamah. Yang aku nak beritahu korang ni, barrister ni macam ada power sikit lah kan. Okay, cukup dengan background Siti Kasim ni, jom kita mulakan countdown kita. Nombor 10, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun JAWI. Pada April 2016, Siti Kasim telah ditahan dalam satu serbuan yang diadakan JAWI dalam pertandingan Ratu Cantik Transgender yang diadakan di Hotel Renaissance. Daripada penahanan ini, peguam Siti Kasim telah memfailkan saman sivil kepada JAWI. Siti mendakwa JAWI dan 18 yang lain membuat penangkapan secara salah dan penahanan yang tidak mengikut undang-undang semasa serbuan terhadap acara tertutup golongan transgender itu. JAWI dilaporkan membuat permohonan supaya mengetahui tepikan saman sivil yang difailkan Siti Kasim ini. Pada Oktober 2019, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan JAWI untuk membatalkan saman sivil peguam Siti Kasim dan membenarkan saman sivil tersebut difailkan Siti terhadap JAWI. JAWI juga diarahkan untuk membayar kos sebanyak RM2,000 kepada Siti Kasim atas hal yang demikian. Menurut Siti lagi, semua defendant yang menahannya hanya mempunyai bidang kuasa dan tugas untuk menyiasat kesalahan di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997. Siti mendakwa dia mengalami kejutan, terseksa jiwa, penderitaan dan penghinaan akibat daripada penahanan tersebut. Antara 18 defendant yang dinamakan dalam saman sivil Siti Kasim ni, antaranya adalah Kerajaan Malaysia dan juga seorang menteri ni mesti korang kenal siapa dia. Menteri yang aku sebutkan adalah Menteri di Pejabat Perdana Menteri Mujahid Yusof Rawa ataupun orang panggil Menteri Haji. Dan ya, dia juga terciduk sama dalam saman sivil yang difailkan oleh peguam Siti Kasim ni. Nombor 9, Penonton RUU355. Pada siapa yang tak tahu apa itu RUU355 ni, adalah usul untuk mempertingkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah, terutamanya dalam jenayah syariah yang diantaranya melibatkan penambahan kepada tahun penjara, amount denda dan juga bilangan sebatan. Pada insiden 5 September 2016, Siti Kasim didakwa menunjukkan isyarat jari tengah kepada seorang penonton ketika forum tentang RUU355 di Kompleks Karang Krafts Shah Alam kerana berang dengan sindiran daripada para penonton yang hadir. Sindiran daripada penonton wujud apabila Siti didakwa mengkritik hebat RUU355. Sebelum itu, Siti berdiri dan bertanya dan mengkritik kepada panel yang hadir dengan mempersoalkan mengapa orang Islam di negara ini dipaksa mematuhi Perlembagaan Persekutuan yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi negara. Susulan tindakan itu, satu kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 509 Kanun Kesehatan
keselesaan kerana mengaibkan kehormatan seseorang. Bagaimanapun, pada Februari 2019, kertas siasatan tersebut telah dipanggil semula oleh Jabatan Peguam Negara Putrajaya setelah meneliti semua segala fakta dan keterangan. Pihak Jabatan Peguam Negara memutuskan arahan pertuduhan mengikut Seksyen 509 Kanun Keselesaan yang dikeluarkan pada April 2018 adalah dibatalkan. Dan macam itulah kita tengok satu kertas siasatan telah dibatalkan. Kejap. Peguam Negara pada masa tu siapa? Nombor 8. Kerajaan Kelantan. Untuk poin kali ini, sekali lagi kita pergi ke penghujung tahun 2016, yang mana aku ada satu video untuk share dengan korang. Kita dapat tengok yang Siti Kasim ni telah dihalang oleh Jabatan Perhutanan Kelantan untuk cuba memasuki satu perkampungan orang asal Temiah di Gua Musang, Kelantan. Video ni adalah permulaan adegan balas-membalas sekatan jalan raya di hutan pendalaman Gua Musang, Kelantan. Dalam tempoh 6 bulan, pihak berkuasa Kelantan telah merobohkan 4 sekatan anti pembalakan yang mengganggu jalan-jalan utama untuk pembalak menjalankan kerja-kerja pembalakan dan penanaman pokok durian. Sebenarnya diorang ni bukanlah pembalak haram. Diorang ni ada lesen yang telah diberikan oleh kerajaan negeri. Kejadian ini telah mengakibatkan puluhan orang asli telah ditahan oleh pihak berkuasa tetapi kemudiannya telah dibebaskan. Pada Januari 2019, Kerajaan Persekutuan iaitu Plaintiff memfailkan saman terhadap Kerajaan Kelantan sebagai defendant pertama. Tuntutan ini daripada komuniti orang asli suku Temiah yang menuntut hak tanah adat yang sudah didiami semenjak turun-temurun. Kerajaan Kelantan bagaimanapun cuba memuat permohonan supaya mengetepikan saman difailkan Kerajaan Persekutuan ini. Bagaimanapun, pada Ogos 2019, Mahkamah Tinggi Kota Baru telah menolak permohonan itu dan membenarkan saman difailkan terhadap Kerajaan Negeri Kelantan. Aku rasa poin ni memang agak best untuk kalau korang Google dan cari apa kronologi cerita berkenaan dengan Kerajaan Kelantan ni. Sebab banyak persepsi yang dibuat kepada Siti Kasim ni. Antaranya, diorang cakap yang Siti Kasim ni macam tak ikhlas nak tolong orang asal Temiah ni. Macam ada udang di sebalik ni. Tapi tak kurang juga yang menyanjung dia punya effort ni untuk membantu, dah habiskan masa, habiskan duit untuk membantu golongan asli Temiah di Gua Musang, Kelantan ni. Tak ramai kan lawyer yang dekat Malaysia ni yang ada effort untuk buat benda-benda macam ni. Dan aku rasa juga kalau ada producer yang nak buat movie pasal cerita ni pun best. Korang rasa kalau ada producer yang nak buat movie cerita ni, siapa pelakon yang sesuai untuk kita jadikan Siti Kasim dalam movie tu? Cek komen dekat bawah ni. Aku nak tengok. Nombor 7. Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik adalah seorang pendakwah dan penceramah antarabangsa dengan tajuk utama perbandingan agama. Dia berasal daripada India. Dr. Zakir Naik pernah dilihat untuk membuat beberapa kenyataan yang kontroversi dan juga sensitif kepada sesetengah golongan dan juga agama. Hasil daripada kontroversi ini, dia telah dihalang untuk memasuki beberapa buah negara seperti United Kingdom dan juga Kanada. Pada Mac 2017, ramai 19 rakyat Malaysia telah memulakan prosiding undang-undang terhadap kerajaan dan empat yang lain untuk mendapatkan perintah mahkamah bagi mengisytiharkan pendakwah Dr. Zakir Naik sebagai ancaman kepada keselamatan negara. Antara 19 orang yang telah disebut tadi, salah seorang di antaranya adalah Siti Kasim. Ada juga pihak cuba mengadakan satu debat antara Siti Kasim dan juga Zakir Naik. Kata Siti, apa yang berlaku ini seolah-olah sengaja membuat serangan peribadi ke atas dia, dan seorang lagi peguam, Asiah Abdul Jalil, memandangkan mereka adalah wanita. Saman yang dibuat 19 orang plaintif, tapi hanya kami berdua sahaja yang diserang. Kenapa? Undangan debat juga disifatkan tidak masuk akal memandangkan kes itu telah diserahkan kepada mahkamah. Helen, Helen, come on lah, Hen, 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 come on lah, Hen, Hen, Hen. Nombor 6. Ustaz Muhammad James Bevan.
Ustaz James adalah seorang pendakwah bebas dan mengikut LinkedIn-nya, dia mempunyai pengalaman kerja sebagai imam dua di salah sebuah masjid di Shah Alam dan juga pegawai dakwah Jabatan Agama Islam di Perak. Pada Mac 2018, terdapat beberapa tomahan yang berbaur fitnah telah dilemparkan oleh Ustaz James kepada Siti Kasim. Jom kita tengok video ni. Kawan baik Siti Kasim datang rumah saya juga, seorang peguam perempuan pakai tudung labu. Dia kata, "Ustaz, saya masih bersahabat dan saya rapat dengan Siti Kasim. Dia isteri kepada seorang pendakwah pada ketika itu. Tetapi suaminya tiba-tiba ada masalah dengan dia, mungkin tinggalkan dia di UK dalam keadaan dia sangat mengandung. Balik ke Malaysia, tinggalkan dia, kahwin lain di Malaysia dan tinggal macam tu aja. Siti Kasim sampai jadi homeless, tak ada duit, duduk tepi jalan, duduk kaki lima tepi jalan, melahirkan anak di tepi jalan. Dia hampir gila. Dia hampir gila. Ketika dia melahirkan anak tepi jalan itulah seorang padri datang selamatkan Siti Kasim, bawa ke gereja." Tak lama lepas tu, video Ustaz James telah sampai kepada Siti Kasim. Dan apa lagi? Jom kita tengok video ni. Simply mind-boggling that somebody can actually talk about me like it's real, you know, like it's a fact. He should have checked or verified whether it's true or not. Who do you think you are, making up stories like this? You think you can get away with it? You know, that's why I want to make a video, because, you know, writing down is not going to be the same as my talking to you. Now, I hope somebody will actually pass this video to him and say that don't make up lies, okay? Don't make up stories that you have no clue whatsoever. My ex-husband was a lovely man, okay? He's a nice man. He was there when I gave birth to my daughter 27 years ago. And he looked after me. He was never a preacher, he is an engineer, okay? Alright? No, even though I am already divorced with him, you know, I still am close to his new family and children. We have nothing against each other, you know? So don't you insult my ex-husband, okay? He never left me on the roadside or whatever. Dan untuk membalas demand daripada Siti Kasim tu, korang rasa Ustaz James buat apa? And, jom layan. Ya, memang saya akui kesilapan cara saya publikkan video itu sehingga mengguris hati dan perasaan Puan Siti Kasim serta keluarganya. Jadi saya lagi sekali mohon ribuan kemaafan. Saya telah pun mengarahkan semua media atau individu yang terlibat untuk menurunkan video yang telah diupload di channel-channel mereka. Jadi kepada semua netizen di Malaysia, ya, saya juga mohon maaf kepada kalian dan tidak ada sebarang pembelaan diri dari saya. Saya manusia biasa dan saya akui kesilapan saya. Tak apa, tak salah untuk kita minta maaf. Itu telah membuktikan yang kita ni matang dan juga kita ni sedar yang kita ni telah melakukan kesilapan. Macam gitu. Nombor 5. Mufti Negeri. Kalau kita cek satu persatu, ramai je mufti negeri yang ada kat Malaysia ni mempunyai isu ataupun pendapat yang menjadi kontroversi antara mereka dan juga Siti Kasim. Tapi dalam poin ni, aku hanya pilih dua je untuk jadikan reference kepada korang. Yang pertama, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor, Mufti Pening. Dalam satu isu di mana portret aktivis LGBT telah diarahkan supaya diturunkan dari Festival Pameran Fotografi Stripes and Stroke di Georgetown, Pulau Pinang. Mengulas tentang ada antara mereka yang menyela tindakan tersebut, Mufti Pening berkata pihak yang menyuarakan kekecewaan dengan tindakan kerajaan negeri ini ternyata tidak memahami erti pembebasan
kebebasan. Apa yang mereka perjuangkan sebenarnya adalah pembebasan haiwan kerana kebebasan manusia mestilah dibatasi agama dan adat, katanya kepada Sinar Harian. Dan antara yang lantang membalas kenyataan daripada Dr. Wan Salim tadi adalah Siti Kasim. Siti Kasim dalam satu perkongsian Facebook pula menyela persamaan yang telah dibuat oleh Mufti Pening itu. Kalau korang dapat tengok kat sini, dia ada tulis WTF. So, benda ni pun mendapat tumpuan ramai. Yang kedua, Mufti Perlis, Datuk Dr. Seri Azri Zainul Abidin dalam isu yang sama mengatakan yang bahasa Siti Kasim tidak matang. Menurutnya lagi, dia pernah mengajak Siti Kasim untuk berdialog berkenaan isu LGBT ni, tapi mendapat pelbagai alasan daripada Siti Kasim. Siti Kasim dalam satu perkongsian Facebook yang lain membidas Kerajaan Pakatan Harapan yang menurutnya tiada beza dengan kerajaan BN sebelum ni. Kenapa Siti Kasim menyerang Kerajaan Pakatan Harapan pada masa tu? Sebab arahan untuk menurunkan gambar aktivis LGBT itu telah dikeluarkan oleh kerajaan negeri. Nombor 4. Sajat. Siapa yang tak kenal Sajat? Ada banyak cara untuk kita mengenali siapa Sajat. Dan antaranya, Sajat ni terkenal sebagai usahawan kosmetik. Pada April 2019, Sajat berdepan saman RM200,000 yang telah difailkan oleh bekas tokis Nur Sajat Aesthetic Sdn Bhd menerusi OWA Resources gara-gara beliau dikatakan gagal membekalkan produk bengkung dan gedil yang sudah ditempah dan dibayar oleh stokis. Walau bagaimanapun, kes ini mendapat lebih tumpuan daripada netizen selepas Sajat melantik Siti Kasim sebagai peguam untuk membantunya dalam kes ini. Heesh, backup nampak. Nombor 3. Ustaz Firdaus Wong. Firdaus Wong adalah seorang pendakwah bebas dan juga telah menubuhkan sebuah pertubuhan dakwah Islam, Muslim Revered Malaysia, MRM. Pada Julai 2019, Firdaus Wong Wai Hung hari ini telah mengambil tindakan saman fitnah terhadap Siti Kasim berjumlah RM2 juta kerana mendakwa kenyataan di laman sosial media sebelum ini adalah berunsur fitnah. Dia berkata bahawa sudah cukup untuk Siti Kasim bebas berkata dan melakukan apa saja tanpa ada tindakan undang-undang. Pada hari yang sama juga, Siti Kasim dalam satu perkongsian Facebook mengatakan dia hanya dapat tahu dia disaman RM2 juta dari sosial media dengan emotikon ketawa. Tapi sampai hari ni aku tengok tak ada apa-apa perkembangan berkenaan dengan kes saman Firdaus Wong ni kepada Siti Kasim. Aku dah try cari tapi tak jumpa apa. So kalau korang tahu apa perkembangan tentang kes ni, korang boleh share dekat ruangan komen di bawah ni untuk kita sama-sama tengok. Nombor 2. Bahasa dan Terma Arab. Sekitar Oktober 2019, Siti Kasim membuat satu perkongsian dalam Facebook yang mengatakan WTF is takwim. Apa salah dengan jadual? Dia kagum dengan sesetengah golongan fanatik agama dalam kerajaan yang dikatakan double standard dan hipokrit. Membalas dengan mudah tomahan itu, seorang pengguna Facebook bernama Kamarul Arifin mengatakan jadual adalah schedule dan takwim adalah kalender. Dua-dua bahasa Arab dan dua-dua ada dalam kamus dia. Aku rasa ni memang clear cut lah. Senang sangat kita nak tengok siapa yang betul, siapa yang tak betul. Maka kurang senang dengan kenyataan itu, netizen ada yang memberi nama baru kepada Siti Kasim sebagai Puanku Pembahagi. Sebab itu adalah maksud Siti Kasim dalam bahasa Melayu. Dalam satu isu yang lain, April 2020, Siti Kasim sekali lagi mempersoalkan kenyataan Menteri Agama berkenaan zakat yang telah ditulis dalam bahasa Arab. Namun dalam jawapan daripada Facebook friend Menteri Agama kita iaitu Dr. Zulkifli, tidak semua kenyataan media diterjemahkan dalam bahasa Arab kecuali yang mempunyai nilai bagi dunia antarabangsa terutamanya Timur Tengah. Dalam konteks ini, pengurusan zakat di Malaysia memang antara tumpuan dunia luar jelasnya. Kenyataan yang sama juga dikeluarkan dalam English. Untuk menambah poin ni, tulisan Jawi ataupun tulisan Arab ni sebenarnya dah ada lama lah dekat Malaysia ni. Mengikut sejarah 700 tahun yang lepas, dekat Malaysia ni memang dah kita jumpa tulisan Jawi pada batu bersurat Terengganu. Korang boleh check balik sejarah Malaysia ni. So tak sepatutnya kita mempersoalkan kewujudan tulisan Jawi ni dekat Malaysia. Sebab daripada dulu kita telah diajar untuk menggunakannya.
Nombor 1, pengurusan Tahfiz. Mei 2020. Siti Kasim sekali lagi menjadi bualan netizen selepas keluar satu kenyataan dan juga contoh persamaan berkenaan dengan isu arak dan juga pelajar Tahfiz. Dalam ulasan cadangan PAS untuk menggantung penjualan arak disebabkan peningkatan kes pemandu mabuk di negara ini, Siti Kasim mengatakan alkohol bukan masalah tetapi peminum yang tidak bertanggungjawab itu adalah punca masalah yang sebenar. Begitu juga isu Tahfiz. Masalahnya adalah disebabkan pihak pengurusan sekolah. Kalau begitu, haramkan juga Tahfiz. Tersentuh dengan isu ini, pelbagai NGO telah tampil untuk membuat laporan polis terhadap kenyataan Siti Kasim ini yang dilihat mampu menyebabkan ketegangan, ketidaktenteraman serta kegelisahan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Dalam isu ini, aku rasa cadangan daripada PAS berkenaan dengan isu arak ini tak pelik pun sebab aku ada satu contoh untuk dijadikan rujukan ataupun pengajaran daripada negara jiran kita yang sebelah ni, Singapura. Pada 2015, Singapura telah menggubal satu akta kawalan minuman keras yang mana menghadkan penjualan minimum beralkohol pada jam 10.30 malam hingga ke 7 pagi. Kedai runcit tak boleh nak jual minuman beralkohol pada waktu ni. Bukan saja minuman, aiskrim yang beralkohol pun dilarang daripada dijual pada ketika ini. Penggubalan akta ini terjadi selepas kes rusuhan di Little India, Singapura pada 2013. Seperti yang kita tahu, penduduk Singapura ni bukanlah majoritinya beragama Islam. Tapi korang tak terkejut ke kenapa sebuah negara yang dilihat oleh dunia amat berhati-hati untuk menggubal undang-undang di dalam negaranya itu telah mengambil pendekatan untuk menghentikan seketika penjualan arak? Sebab pada hakikatnya benda ni tak ada kena-mengena pun dengan agama. Soal arak ni adalah soal keselamatan. Keselamatan penduduk di sebuah negara itu. Hasil daripada siasatan pihak polis Singapura, kes rusuhan 2013 di Little India ini adalah berkait rapat dengan penggunaan alkohol oleh perusuh-perusuh yang telah ditangkap pada ketika itu. Korang nak tahu tak berapa ramai casualty ataupun kematian yang telah dicatatkan akibat daripada kejadian rusuhan 2013 di Singapura ni? Cuba teka berapa. Hanya satu kematian yang telah dikaitkan dengan kejadian rusuhan ni. Satu. Dekat Malaysia ni pula aku rasa dah tak terkira berapa kematian yang telah dicatatkan oleh pemandu mabuk yang tidak bertanggungjawab ni. So, penggantungan lesen untuk penjualan arak seketika, sebenarnya benda ni tak pelik pun dan pernah je dia buat oleh negara-negara yang lain dekat dalam dunia ni. Okay guys, video ni dah sampai ke penghujungnya. So, pendapat aku berkenaan dengan isu ataupun kontroversi yang dikaitkan dengan Siti Kasim ni, tak semua cerita ataupun poin-poin negatif yang telah dilemparkan kepada Siti Kasim ni sebenarnya adalah benda yang betul. So, pada korang untuk menjadi netizen yang berwibawa dekat luar tu, korang kena check dululah sebelum nak komen tu. Berkenaan dengan sejauh mana pegangan agama seseorang tu, aku rasa benda-benda ni bukan kerja kita untuk menilai ataupun untuk membahaskannya. Yang pasti, segala perbuatan yang telah kita buat dekat atas muka bumi ni, kita akan mendapat balasan yang setimpal. Kalau kita tak dapat balasan semasa kita hidup ni, kita takkan terlepas masa di akhirat nanti. So, percayalah benda ni memang betul dan kita tak boleh nak elak. Okay guys, make sure korang pun tinggalkan pandangan korang dekat ruangan komen dekat bawah ni. Okay, sampai di sini je lah video aku untuk kali ni. Kalau korang minat dengan konten yang ada dekat dalam channel ni, please consider untuk subscribe. Stay safe guys. Assalamualaikum. Bam, bam, bam. Bye-bye.